Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cantik, sekarang aku mau bikin klepon. Praktis, gampang ya, gampang banget dibikinnya. Untuk buka puasa, enak banget. Bahan-bahannya juga simple. Cuman 5 bahan dan sudah saya tulis di teks ya. Caranya mudah banget ya. Bahan-bahannya juga sangat simpel, tapi yang jelas hasilnya rasanya sangat enak. Setelah itu, kita bulet-buletin sesuai selera ya. Kalau aku suka yang agak besar, biar dikasih gulanya itu agak banyak, jadi di dalamnya itu kalau digigit mantap. Gulanya langsung meleleh, enak banget. Tahap berikutnya, kita rebus air. Setelah air mendidih, baru kita masukin kleponnya. Tidak harus direbus lama ya. Cukup kleponnya sudah mengembang, diangkat, jadi deh. Guling-gulingin ke kelapa. Hasilnya seperti ini, cantik kan? Kleponnya montok-montok. Cantik banget warnanya juga ya. Sesuai selera, kalau mau pengen bikin yang warna pink juga bisa, tapi aku suka.